السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب ابد الابدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والافادة والاستفادة والحث على تمسكي بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء الى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى الحمد لله بما لم barokah ini Allah الله سبحانه وتعالى menghujani kita dengan air dan mudah-mudahan sebanyak air yang turun Allah mengampuni dosa kita. Mengampuni kesalahan kita, mengangkat derajat kita dan dikumpulkan kita bersama orang-orang yang dicintai, dirahmati dan diridainya. Amin, Allahumma amin. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ta'limul Al Mutalim. yaitu mengenai sebab yang kuat untuk mendatangkan rezeki memperlancar rezeki memudahkan mendapatkan rezeki yaitu wa ada sunnatul fajri wal witri fil -bayt. wa alla yatakallama bi kalami dunya ba'dal witri wala yukthira mujalasatan nisa illa indal hajah wa alla yatakallama bi kalami lagwin ghairi mufid li dinihi wa dunya wa qila man ishtaghala bima la ya'ni yafutuhu ma ya'nihi Yang pertama yaitu ada sunnatul fajar wal witir fil melaksanakan salat sunnah fajar dan salat sunnah witir di rumah kedua-duanya ini salat sunnah yang memiliki kemuliaan keistimewaan yang sangat luar biasa yang mungkin salah satunya hanya dikerjakan di bulan tertentu akan tetapi ditinggalkan di selainnya padahal kemuliaan dan keistimewaannya sangatlah besar yang pertama sunat al-fajr salat sunnah fajar ini sama dengan sholat Gobliya Subuh, tapi tidak dinamakan dengan Gobliya Subuh karena sebab tidak ada bakdiannya. Kalau ada bakdiannya, pasti akan disebut dengan Gobliya, karena enggak ada bakdia tidak disebut Gobliya, melainkan disebut dengan Sunatul Fajar. Akan tetapi, banyak orang yang menganggap. Sunnatul Fajar dengan Gobliya subuh itu berbeda padahal sama. Lah Sunnatul Fajar ini tentunya dikerjakan setelah azan, alias setelah masuk waktunya salat subuh. Jadi masuk waktunya salat subuh yaitu terbitnya fajar masuk waktu salat sunnah fajar. Hanya dua rokaat. Hanya dua rokaat. Dianjurkan di rokaat pertama setelah surat Al-Fatihah. Itu dengan surat Al-Kafirun. Dan di rokaat kedua setelah surat Al-Fatihah Al-Ikhlas. Yaitu Allahu Ahad. Tapi ada riwayat yang menyebutkan di rakaat pertama setelah al-fatihah itu alam nasrah rakaat kedua setelah fatihah dengan alam taroh. lah kita bisa memilih salah satunya atau digabung kedua-duanya kalau milih salah satunya Alam Nasroh dengan Alam Taro Atau Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas al Atau dibuat gantian Hari ini Alam Nasroh Alam Taro Besok Al-Kafirun Al-Ikhlas Lusa digabung kedua-duanya Alam Nasroh dengan Al-Kafirun Rokaat pertama Rokaat kedua Alam Taro dengan Al-Ikhlas nah. Lah setelah salat sunnah ini, setelah salat sunnah fajar itu disunahkan berbaring dengan lempeng kanan seperti mayit di liang lahat, bantalan dengan tangannya dan membaca Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa israel wa Rabb Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirna minan nar atau Allahumma ajirni minan nar tiga kali atau audzubika minan nar tiga kali Allahumma rabba jibril wa mikail wa israfil wa izrail wa rabba muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar atau audzubika minan, minan nar lah salat sunnah fajar ini keutamaannya disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atal fajri khairum minad-dunya wa ma dua rakaat fajar dua rakaat sunatul fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya dunia itu kan macam-macam ya yang bisa kita lihat kalau di sekeliling kita toko emas ada berapa toko Mas? Isinya, Mas. Kalau dihitung mungkin ratusan juta. Belum berlian. Belum mobil yang mewah. Entah itu yang sport atau yang lainnya. Loh itu kalau kita hitung sudah berapa? Tapi itu semuanya nilainya kecil dibanding dua rokaat. Karena dua rokaat sunnatul fajar lebih baik. Bukan dari yang kita lihat di sekitar kita, tapi dunia dan seisinya. Nah, bisa kita bayangkan, dunia dan seisinya ini lebih baik. Ini lebih mulia, yaitu dua rokaat sunnatul fajar. Karena itu yang meninggalkan sangat rugi karena kehilangan keuntungan yang sangat besar dari Allah Subhanahu lah disunahkan atau dianjurkan dilaksanakan sunat al-fajar ini di rumah sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi melakukan sunat al-fajar di rumah baru Nabi setelah itu keluar ke masjid yang kedua dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Man salla sunnat al-fajri fi baytihi Yuwassa lahu rizkuh Wa yakillul munaza'a baina huwa baina ahlih Wa yukhtam lahu, wa yukhtam lahu bil iman Barang siapa yang salat sunnat al-fajr Di rumahnya Diluaskan atau dilampangkan Untuknya rizkinya Dan sedikit percekcokan Antara dia dan keluarganya alias istri ya. sekarang seperti Tom and Jerry misalnya ya. ketemu koncoan titik ya. kalau bahasanya kecil wow sepi sedilut rame meneng tukaran meneng tukarannya sedino pleng ya. koncoan sedilut tok tapi itu pun maringunu der meneng rame meneng dan yang lain sebagainya apalagi zaman sekarang dengan keadaan seperti saat ini blonjo mungkin dikurangi ya, penghasilan berkurang ya, karena e, Corona dan yang lain sebagainya Wah sengiki kepingin ini kepingin ngono yang ini yang itu dan yang lain sebagainya kadang tidak memahami keadaan rame meneng. lah kalau ingin meminimalisir keributan rumah tangga nah, salat sunat al-fajr di rumah ini mengurangi kemudian selain rizkinya diluaskan dilapangkan percekcokan di rumah tangganya menjadi kurang wa yukhtam iman dan yang paling penting Allah akan tutup usianya dengan iman nah, ini paling penting ini. Jangan yang dipentingkan rezekinya lancar. Yang paling penting adalah yuk bil iman ditutup kehidupannya dengan iman. Kemudian selain sunat al fajar yaitu witir, salat witir. Salat witir ini paling minimnya satu rakaat. Tapi terus-menerus satu rakaat makruh. Pendino sak rokaat, atau makruh, tiga itu lumayan. Sebagaimana yang biasa kita kerjakan di saat Ramadan, tiga, dua rokaat, salam, kemudian satu rokaat, atau langsung tiga rokaat tanpa tahiyat, awal. Paling banyaknya salat witir ini 11. Paling banyaknya 11. Nah, karena itu jangan tinggalkan salat witir. Salat witir kapan dilakukan? Salat witir itu dilakukan dikerjakan setelah salat Isya. Jadi bukan setelah masuknya waktu Isya. Tapi setelah salat Isya. Jadi kalau belum salat Isya salat witir nggak bisa. Walaupun sudah masuk waktunya Isya Tapi kalau dia melakukan setelah sholat Isya Padahal waktu Isya belum masuk Witirnya sah Seperti orang yang jamak takdim Berarti kan dia sholat Isya di waktu Maghrib Dimajukan Isya di waktu Maghrib Setelah sholat Isya Yang dia jamak takdim Kemudian dia sholat witir Boleh dan dapat kesunahannya. Lah salat witir ini sebagian pendapat ulama mewajibkannya. Jadi diwajibkan. Dengan dalil hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'autiru ya ahlal Qur'an. Salat la Nah, di situ perintah. Lah perintah pada umumnya itu adalah wajib. Sehingga sebagian ulama mewajibkannya Tapi sebagian ulama seperti Imam Musyafi tidak mewajibkan Akan tetapi menganjurkan dengan sangat untuk dikerjakan tidak ditinggalkan karena Rasul SAW Alaihi Wasallam bersabda man lam yutir minna sekarang saya mau tanya kita nanti di akhirat cuma ada dua kelompok ada dua golongan golongan Rasulullah yang akhirnya surga atau golongan iblis dan pasukannya yang akhirnya neraka kita milih golongan yang mana ah udah nih kok ngantuk ya hebat berarti disirami banyu si turu Milih mana kita? Golongannya kelompoknya Rasulullah yang akhirnya surga atau iblis yang akhirnya neraka? Rasulullah. Lah kalau kita mau menja mengumpulkan diri kita, mengkelompokkan diri kita kepada kelompoknya Rasulullah yang akhirnya surga, berarti mau tidak mau kita harus nyari perbuatan-perbuatan yang mengumpulkan kita di kelompok tersebut. Bukan malah meninggalkan perbuatan yang membuat kita jauh dari kelompok tersebut. Lah di antaranya yang bisa mengeluarkan kita dari kelompoknya Rasulullah yaitu meninggalkan sholat witir. Meninggalkan sholat witir itu diantara yang mengeluarkan kita, menjauhkan kita dari kelompoknya Rasulullah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malam lam yutir falaisamina." Katanya Rasulullah bukan kelompokku yang tidak sholat witir. Yang tidak sholat witir bukan kelompokku. Berarti kalau kita nggak sholat witir, otomatis kita mengeluarkan diri kita sendiri. Seperti kita dimasukkan di grup nggak mau Kita keluar sendiri Bukan dikeluarkan Keluar sendiri Sama Rasulullah mengkelompokkan kita Tapi kita nggak mau mengeluarkan diri kita Dari kelompoknya Rasulullah Na'udzubillah dengan apa? Meninggalkan salat witir. Karena itu jangan tinggalkan salat witir. Lah salat witir ini dianjurkan dilakukan di waktu malam bisa sebelum tidur atau ketika bangun malam. Nah, tergantung diri kita. Kita ini kalau tidur malam bangunnya itu selalu jam 6 atau kalau tidur selalu jam 3 bangunnya atau jam setengah empat misalnya oh alhamdulillah saya ini kalau tidur malam bangunnya setengah empat bagus bangun wudhu sholat witir seperti yang dilakukan Sena Umar bin Khattab Sena Umar bin Khattab melakukan sholat witirnya itu di malam setelah bangun Tidur lah, kalau kita lakukan salat witir tadi itu setengah empat, maka kita dapat salat witir plus tahajudnya. Plus tahajudnya, karena salat witir yang kita lakukan setelah bangun tidur itu sudah otomatis dinamakan dengan tahajud, dan kita juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ij'alu akhira salatikum billal witra katanya Rasulullah jadikan salat terakhir kamu di waktu malam adalah salat witir nah. itu yang pertama wah saya kalau malam ini susah bangun alarm 10 saya pasang kepala, badan, atas, tengah, semuanya. Bahkan tak ikut di badan saya tak getarkan, bukan hanya suara tak getar no. Pareng misalnya, pasang bopi ropa apa di getar no kabel. Jadi bukan hanya bunyi tapi getar. Saya kejut no. Oleh HP ini atau apa getar. Tapi tetap gak bangun. Bangun-bangunnya saya ini jam 5 misalnya Nah kalau sudah seperti itu maka salatlah witir sebelum tidur seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar asyiddiq siddiq Bakar itu sholat witirnya sebelum tidur nah, bukan karena nggak bangun kalau kita mungkin karena nggak bangun kalau Sayyidina Bakar takut belum sholat witir mati kalau kita kan enggak tidur menius rencana menius oh. jok lali, -lali. kan dino ahad melayu-melayu jogging-jogging cek nak kena covid pojok jogging namu sholah enak untuk kopi untuk panganan untuk ilmu jadi dapat kesehatan batin dapat makanan jasad warak jadi ngurangi pengeluaran ya. jangan sak bojone jangan ya, yang punya istri ja, sa, punya anak sak anak jangan jang. enak kan makan gratis ngurangi pengeluaran sarapan kali mangan siang dan malam ya. oh sak oma sak jangan nggak kira nggak makan kok mesti makan ya tapi ya jok so, dolek mangan sih so, nemen-nemen lah, <laughs> apa tadi? Lah, kalau Senang bakar kuatin nggak bangun mati, belum sholat witir, nggak mau sholat witir duluan. Lah, kalau kita karena nggak bisa bangun sholat witirlah, daripada nggak sembahyang witir, akhirnya keluar dari kelompoknya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Lah, itu yang kedua yang dapat melancarkan rezeki. Kemudian wa ala Setelah salat witir, kalau kita melakukannya sebelum tidur, maka jangan setelahnya itu kita berbicara tentang dunia. Wis tutup. Jadi kalau setelah salat witir, tutup jangan bahas dunia akhirat aja. Jangan bahas online, hmm? jangan bahas harganya baju mau beli ini atau mau beli itu, mau shopping sana, mau jalan sini dan lain sebagainya. Nggak. Berhenti. Apa yang bahas? Ya, setelah ini kita mau tidur. Ya, ini adalah kenikmatan dari Allah. Ya mungkin kita nggak bisa menikmatinya lagi. Mungkin kita nggak bisa menikmatinya lagi. Kita meninggal. Ya kita perlu mempersiapkan amal mumpung sebelum tidur ini kita banyak berzikir. Kita banyak beristighfar dan sebagainya. Lo mengingat ngobrol sama istrinya mengingat dosanya, mengingat kematian. Jadi bukan bahas dunia. Ya, bukan bahas belanja dan yang lain sebagainya. Jadi tidak berbicara dunia setelah salat witir. Kemudian juga wala yuktsira mujalasat an-nisa illa indal haja. Jangan banyak duduk dengan perempuan. Kecuali memang dibutuhkan. Nah, orang kalau banyak duduk dengan orang khususnya perempuan ya, laki banyak duduk dengan perempuan, itu sifat sifatnya mirip. Tak kasih contoh ya. Satu keluarga banyak perempuannya, lanangin naik si bisa misalnya atau dua perempuannya tujuh lanangin mek luru terus nusin lanangnya gaya melakuni gaya ngomongnya sifatnya mirip ngambulan ya, sensitif ya, ngono seneng seperti perempuan dan dan ya maca ini kok melakuni rotok lembeng atau gaya kenapa banyak kumpul ya banyak kumpul nggak percaya bukti naik kumpul banci seminggu aja, nggak meniru niru ini tangan lah apalagi bukan seminggu itu kalau saudara kan seminggu terus-terusan sifatnya sama sama suami jangan gitu jangan Ambek bojone tok. tangi turu ambek bojone, mangan ambek bojone, engko awan titik ambek bojone, sore ambek bojone, bengi ambek bojone. Ambek bojone tok. Lah ngono ada di dadi. Mik loro tok mulai pian. Ndak nambah-nambah. oke opo terus-terusan niku ambek bojone terus? Nah. manfaatnya karena Kenapa? lo merusak kita. lo nah, kita sebagai suami ini jadi apa? pemimpin lah kalau kita ngumpul terus akhirnya sifat kita serupa serupa sifatnya kalau sifatnya serupa yes podo makmumi tidak bisa jadi pemimpin harus oh uh, berarti tidak sayang loh sayang itu bukan harus selalu dekat Rasulullah hidup dengan kita Hah? Rasulullah hidup dengan kita ndak sudah 1400 tahun yang lalu Rasulullah meninggalkan kita Tapi apakah Rasulullah gak sayang dengan kita Sayang Orang tua Yang meletak uh, Yang anaknya dipondokkan Jauh orang tua dari anaknya Apakah gak sayang orang tua dengan anaknya Sayang Sayang itu bukan berarti harus Dekat Tapi kan omongannya mereka kan seperti itu Berarti sampai enggak sayang enggak aku ditinggal itu aku. keliru. Aku meninggalkan menjauh darimu supaya aku tetap bisa menjadi imam. Kalau aku selalu kumpul dengan kamu akhirnya ah, podo makmumi Enggak ono imame, bingung. Yang mana yang dipakai? Bingung. Makanya para aulia itu kenapa mereka punya istri tapi istrinya seperti nganggur sebab ditinggalkan ibadah. Lah kita oh berarti ndak oh, oleh deket duduk terus sama istrinya. Nang warung terus. Ya keliru. Hmm. Nang internet terus misalnya salah. Bukan berarti menjauh. Menjauh ya sembayang, maca Qur'an, ngaji. Lah itu bukan menjauh enggak sama istrinya Mari ngono cangkruan nang embong. Ya padha wae. manfaat maksudnya menjauh itu jangan duduk terus, tapi bukan berarti kita enggak di situ. Kita di situ tapi yang kita lakukan Alquran sholat salat seperti para aulia. Para aulia itu kalau mau keluar dari rumah mikir. Keluarnya itu mau apa? Manfaat atau enggak? Manfaat keluar. Enggak manfaat di rumah bukan berarti terus turu-turuan ambek bojone cerita-cerita ya apa ini enggak Quran salat Quran salat Quran salat istrinya yes, nganggur dhewean yo mbok masak mbok bu ngepel mbok bu nyapu mbok bu... nyetrika enggak tahu ini salat selalu seperti itu jadi jangan banyak duduk dengan perempuan illa indal haja kecuali memang butuh Butuh untuk menasehati, butuh untuk mengajari, butuh untuk mengingatkan, ya butuh untuk membimbing atau butuh untuk apa mengobati atau butuh misalnya sakit menemani dan yang lain sebagainya itu nggak masalah. Waalaikum warahmatullahi Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ya yang sedikit ini manfaat dan mudah-mudahan bisa membawa keberkahan dalam kehidupan kita kehidupan rumah tangga kita kehidupan diri kita kehidupan keluarga kita anak-anak kita saudara kita teman kita dan umat Islam lainnya amin Allahumma amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alhamdulillahi alamin